Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikmatul Kiroma dengan NIM 2057-00009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Ecoprint Daun Kenikir dengan Fixator Tawas menggunakan kain linen pada produk fashion. Alasan saya memilih judul tersebut karena saat ini alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Alam juga menjadi sumber inspirasi dalam berkarya yang tidak terbatas. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya digunakan sebagai produk fashion. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, tidak lain digunakan untuk menciptakan desain-desain yang terinspirasi dari alam. Dengan adanya hal tersebut, maka muncullah ide mengapa saya harus memilih judul ini. Alasan pertama, karena saya melihat bahwa penggunaan ecoprint dalam menciptakan motif pada kain menjadi lebih berkesan. Dilihat dari manfaatnya atau kegunaan ecoprint yang ramah lingkungan dan bahan yang digunakan mudah untuk dijangkau atau ditemukan. Hal itu mendorong saya untuk mampu mempelajari dan menciptakan produk fashion. Alasan yang kedua yaitu saya melihat bahwa daun kenikir selain dikonsumsi masyarakat sebagai lalapan, daun kenikir juga memiliki bentuk yang unik sehingga menarik perhatian saya untuk dijadikan sebagai model. Alasan ketiga, saya memilih kain linen sebagai bahan utama pembuatan ecoprint karena harganya yang relatif murah dan memiliki kain serat yang tebal sehingga tidak mudah sobek dan lebih awet. Kemudian tawas saya jadikan sebagai bahan atau zat pendukung karena fungsi dari tawas adalah membuat zat warna agar lebih mudah dalam penyerapan pada tekstil. Zat yang dapat membangkitkan warna setelah bahan dicelup adalah zat fixator tawas. Penggunaan air tawas sebagai pembangkit warna pada kain sebab zat fixator sifatnya aman bagi lingkungan, mudah diperoleh, harganya cukup murah, dapat digunakan untuk zat pembangkit warna dan juga dapat membuat warna menjadi lebih rata. Tawas juga memiliki sifat yang sangat baik untuk pewarnaan atau pencelupan karena tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, dengan munculnya berbagai alasan mengenai produk yang ingin saya buat, maka saya berkeinginan untuk mewujudkan dan menciptakan peluang usaha melalui produk fashion. Melalui hal itu, maka saya dapat membuka lapangan pekerjaan dan produk yang saya jual dikenal oleh banyak orang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.